Nah, ini tempat yang asik buat ngopi dan cari apem gosong bosku ya. Enak tempatnya nih. Oke, halo bosku, ketemu lagi dengan saya sahabat buduk-buduk. Nah oke, di video kali ini saya berada di jalur utama Lamongan menuju Jombang bosku ya. Ini tempatnya saya masih berada di perbatasan Lamongan dan Jombang. Ini saya dari utara bosku ya. Nah nanti kita ini melintasi warung kopi yang jualan apem juga bosku. Nah, kita nanti mampir di situ dulu. Kita santai dulu di situ. Nah, ini jam sekitar jam 3 bosku ya. Jadi kalau kita beloknya sedikit ke kanan itu sedikit backlight. Nah, pemandangan di hutan sini itu sangat bagus bosku. Nah, ini kelihatan sangat bagus, jalannya juga naik turun. Nah ini kita sudah memasuki Kabupaten Jombang bosku. Kita selamat datang di Kabupaten Jombang bagian utara atau lor, paling lor bosku ya. Nah tepatnya itu di Kecamatan Kabu bosku ya. Nah ini nanti kita mampir di warung-warung yang di pinggir jalan. Warungnya itu yang jaga itu wah pokoknya lah. Nanti kita mampir sebentar kalau memungkinkan waktunya bosku ya. Jalurnya enak banget ini, cuman kadang-kadang ya berlubang bosku ya. Ini kalau sudah ditambal semuanya buat vlogger-vlogger yang mau ngevlog sini itu wah seneng banget, bisa kencang banget ini jalan motornya. Tapi ini saya pakai HP bosku ya, vlognya pakai HP, jadi enggak pakai video cam atau video cam. Nah, seperti ini suasana jalannya bosku ya. Oke, sebentar lagi. Nah tadi ini ngecek kameranya masih nyala atau sudah mati bosku ya, karena ini pakai HP jadi takutnya itu waktu sampai di tempatnya enggak tahu kalau HP-nya mati bosku ya. Sudah mau sampai, kelihatan di depan itu berjajar warung-warungnya bosku ya. Ini biasanya buat apa ya, buat ngaso atau berhenti supir-supir truk gitu biasanya daerah sini. Ay, banyak itu mobil-mobil bagus-bagus itu yang leren atau ikut ngaso di sini bosku ya. Itu mungkin nyari apemnya, bukan ngaso cari makan bosku ya. Biasanya itu cari apemnya di sini karena apemnya itu masih muda-muda. Nah tak berhenti sebentar ini bosku ya. Nah itu kelihatan tuh kan di dekat mobil itu. Nah itu kan, aduh sorry, tarta ngudut dulu bosku. Kalau nggak ngudut itu apa ya, kurang enak lah. Nah, seperti ini suasana warungnya bosku ya. Nah, ini saya mau ngudut dulu ini. Nah itu kelihatan itu di depan itu mobil yang paling depan itu kelihatan kan. Nah kita tak maju sebentar bosku ya, sedikit lagi nih soalnya tadi itu jalannya agak miring. Nah kita di sini, nah itu kan kelihatan kan yang sebelah kanan. Nah ini kalau kesini itu enaknya itu siang hari, sore hari bosku ya, mau maghrib atau habis maghrib itu mungkin agak rame karena jalannya juga agak sepi. Tapi biasanya tidak kelihatan bosku ya, karena biasanya kalau warung-warung yang seperti ini itu minim penerangan bosku, tidak padang jenggelang gitu loh. Nah oke, nanti kita lurus terus kita balik lagi lewat kanan jalan bosku, nanti bosku jadi lewat yang di sebelah kanan sana. Itu kelihatan kan. Nah, oke kita jalan lagi bosku ya.
nyampe mentok ujung yang warung sana itu, nanti kita putar balik lagi, kita ambil yang arah jalur kanan sebelah kanan sana. Seperti ini. Ini berada di jalur utama Lamongan Jombang atau sebaliknya Jombang Babat, Bosku ya. Jombang Babat atau Jombang Bojonegoro bisa, Jombang Tuban bisa ini ya. Nah, seperti ini suasananya. Oke, nanti kita putar balik di depan. Oke. Nah, sampai sini kita putar balik nih. Kita putar balik dari sini saja. Oke, ini kita sudah putar balik Bosku ya. Jadi berhentinya tadi itu tak potong biar nggak terlalu lama videonya. Kita lebih mendekat dari sini. Soalnya kalau dari sini mungkin agak jelas Bosku ya. Nah, seperti ini suasana siang harinya. Kita pelan-pelan saja, kita di pinggir ini. Nah, oke. Bila mana saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya Bosku ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sebelum video ini berakhir, saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih buat bosku-bosku yang sudah mampir ke channel saya. Nah, seperti ini suasananya. Ini supir truk-truk lagi pada berhenti ini sini. Soalnya ini truk-truk besar ini biasanya mau ke Pantura Bosku ya. Kita berhenti di depan yang depan sana aja. Agak mendekat sedikit, tak berhenti. Nah, oke, berhenti sini kita lihat dulu. Nah, suasananya seperti ini Bosku ya. Oke, suasananya seperti ini. Oke, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Bosku sudah mampir ke channel saya. Bila mana saya ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya Bosku. Saya ucapkan terima kasih.